PCLDII Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, bekerja sama dengan Kodim 1408 Strip BS Makassar, menggelar program vaksinasi massal. Dalam proses vaksinasi massal tahap pertama, PCLDII Tamalate membawa kurang lebih 200 orang. Menurut Ketua PCLDII Tamalate Sutrisno Sulaiman, vaksinasi adalah tanggung jawab seluruh warga negara. Dan LDII mendukung program vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan Ramil 1408 Strip 09 Tamalate, Mayor Infantri Samsu, sangat berterima kasih serta bangga kepada masyarakat Kecamatan Tamalate, khususnya warga LDII di wilayah tersebut yang antusias untuk ikut menyukseskan program vaksinasi massal. Ia berharap PCLDII Kecamatan Tamalate bisa selalu bekerja sama dengan TNI dalam bidang dan program lain. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan instruksi DPP LDII perihal vaksinasi massal membantu pemerintah menekan penyebaran wabah COVID-19. Program ini merupakan salah satu wujud yang pernah diminta oleh Bapak Presiden Joko Widodo kepada langsung kepada Bapak Ketua Umum DPP LDII untuk menyelenggarakan vaksinasi. Dengan vaksinasi massal ini, diharapkan LDII dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan 1 juta vaksin setiap harinya.